Hasil imbang kontra Australia ditanggapi positif Presiden Joko Widodo. Presiden cukup puas dengan penampilan Martin Paes dan kawan-kawan, serta mendorong skuad Garuda untuk terus berjuang untuk mewujudkan asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, patut kita syukuri. Alhamdulillah, kita dapat satu poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat satu poin, ini dengan Australia dapat satu poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan satu poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Wah, itu kalau bagian pelatih ya. Coach Sintayong, jangan saya. Saya bagian non